mudah-mudahan ini bisa disepakati oleh partai pengusung, sinyal dari PAN, kemudian kami berharap nanti Golkar dan Gerindra sama, karena yang rekomendasinya sudah dengan paket Mas Emil itu Demokrat. Ya. PKB kan membuka peluang maju juga, apakah rencana maju PKB juga? Possibility ada, jadi partai menurut saya klaster satu fix bahwa partai-partai yang ada di dalam koalisi KIM sudah memberikan dukungan, itu klaster satu. Klaster dua adalah partai-partai yang sudah membangun komunikasi. Jadi ada PDI, ada PSI, kemudian ada P3. Itu yang sudah membangun komunikasi. Klaster ketiga ini yang belum tersambung komunikasinya. Jadi saya rasa klaster pertama ini harus dibangun soliditasnya semaksimal mungkin, karena ini bagian dari apa proses di mana kami bersiap untuk masuk pada periode yang kedua untuk Pilgub Jawa Timur ini.